بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ونزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيل الظالمين الا خسارا. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. حيكم بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan karunia-Nya yang luar biasa kepada kita, sehingga kita sudah dapat berpuasa hari yang keberapa sekarang? 16-17? Ya, nggak lupa kan? Bukan karena dehidrasi ya. Memang karena mulainya ada yang sudah 16 hari, baru 16 hari ada yang sudah 17 hari hari ini. Tapi perbedaan itu jangan kita peruncing Karena perbedaan memulai awal puasa dan kadang juga perbedaan di hari raya Itu karena ada metodenya Metodenya itu dua-duanya diterima oleh syariat Diterima oleh para ulama ya. Jadi perbedaan itu bersifat fiqhiyah ijtihadiyah Ya, tidak boleh kita saling menyesatkan, menyalahkan satu dengan yang dengan yang lain. Coba kalau umat beragama lain tuh, ya itu hari raya keagamaannya aja bedanya sampai dua minggu. Ya, Natal ada yang 25 Desember, ada yang 7 Januari. Ya, itu lebih parah lagi itu. Dan itu babnya akidah ya, bukan bab fikih itu. Kalau menurut agama lain itu ya. Jadi mereka aja itu nggak berantem, nggak ribut lah kira-kira begitu. Jangan sampai kita umat Islam ini hanya beda satu hari, ya ributnya sampai dibawa ke alam barzah. Apalagi sampai dunia akhirat itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, tema kita kajian siang ini adalah Ramadan sebagai bulan kemenangan risalah Islam. Kenapa saya memilih tema ini? Karena berkaitan pula dengan peristiwa nuzulul Quran. Ya, yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan ini penanggalan yang ditetapkan oleh ulama terjadinya perang Badar. Dan di dalam surat Al-Anfal, ketika Allah berbicara tentang perang Badar, ya di ayat 41, itu disebutkan wa anzalna ala in kuntum tuminuna Billahi wal yomil akhir wa anzalna ala abdina yau mal furqan yau mal takal jamah. Jadi perang Badar itu bertepatan dengan apa? Ya, hari ketika Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Ya, kepada siapa? Abdina. Kepada hamba kami yaitu Muhammad SAW. Hari itu disebut oleh Allah sebagai Yaumal Furqan. Hari pemisah, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Hari itu juga disebut dengan Yaumal Taqal hari bertemunya dua pasukan besar. Sebenarnya nggak besar, tapi dua kumpulan. ya. Karena yang satu besar, seribu lebih pasukan, yang satu kecil, 313. Maka itu eh, hari ini sangat <tuh> bersejarah dalam perjalanan peradaban umat manusia. Kenapa? <tuh> Karena meskipun Sejak awal, sejak zaman Nabi Adam, Allah taala sudah menurunkan agama wahyu ya kepada para nabi dan rasul yaitu ajarannya ajaran yang sama, ajaran tauhid kepada Allah, mengesakan Allah, tidak menduakan Allah dengan yang lainnya. Ya, sama-sama beribadah hanya kepada Allah, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, tidak berbilang, tidak berbagi dan tidak apa namanya memiliki apa namanya konsep-konsep yang aneh-aneh gitu. Jadi jelas, lugas, terang, benderang. Tapi memang sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, ya, bahwa ajaran Tauhid ini kemudian diselewengkan oleh umat manusia dalam perjalanannya. Ada yang gak sabar, maksudnya gak sabar gimana? Ada yang gak puas kalau Tuhan itu cuma satu gitu. Pengennya banyak kan begitu ya. Atau ada yang lebih parah lagi, nggak nah, usah usahlah ada Tuhan gitu ya. Jadi ada dua titik ekstrim, ada yang mengatakan manusia ini udah nggak perlu Tuhan. Ngapain sih gitu ya? Itu namanya ateis. Ada yang mengatakan ya Tuhan itu banyak, itu yang disebut dengan politeis. Maka ajaran Islam, tauhid yang di, yang diturunkan, diwahyukan kepada para nabi dan rasul dari Allah taala itu mengajarkan titik yang moderat sebenarnya. Yaitu tauhid Tuhan itu ada pasti dan Tuhan itu ya cukup cuma satu saja, tidak berbilang gitu. Nah, maka dengan turunnya Al-Quran ini menjadi titik balik kemenangan Risalah Islam yang sejak awal sudah diwahyukan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena sebelumnya Tauhid ini sudah kacau balau, sudah rusak. Bahkan anak cucu keturunan Ibrahim ya, yang <tuh> dari cabang Ismail ya, yang menurut yang melahirkan suku Quraisy yang dimana di situ berasal Nabi Muhammad SAW itu sudah tauhidnya tidak lagi murni, sudah bercak, sudah rusak. Kenapa? Menyembah berhala-berhala, patung-patung yang mereka letakkan, mereka buat, mereka letakkan di sekeliling Ka'bah. Ya, jumlahnya 360. Patung dan berhala, gitu ya. e, ini kan parah itu. Padahal mereka meng mengatakan bahwa kami sebenarnya menyembah Tuhan satu, tapi Kenapa perlu ada patung-patung itu? Nah, mereka mengatakan apa? Mana buduhum illa illallah hisulfa. Kami tidak menyembah mereka berhala-berhala itu kecuali hanya sebagai apa? Sarana untuk kami mendekatkan kepada Allah. Jadi ada konsep bahwa manusia tidak bisa langsung berhubungan dengan Allah, tapi harus melalui perantara-perantara berupa berhala-berhala itu. Nah, ini kan tauhid yang rusak. Yang kedua dari anak cucu Ibrahim. Ya, yang sudah sejak awal Diwahyukan e, tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga rusak akidahnya. Ya, itu yang melahirkan, e, apa namanya, dari kalangan pengikutnya, umat Nabi Musa. Ya, e, kita tahu ada agama Yahudi, kemudian umatnya Nabi Isa, sepeninggal beliau juga mengalami penyimpangan-penyimpangan, yaitu agama Nasrani. Itu kan dikritik oleh Allah dalam Al-Quran, sehingga meskipun menyatakan bahwa mereka mengakui adanya Allah, Tuhan, ya itu satu, tetapi diberikan penafsiran-penafsiran dan dikukuhkan bahwa tidak lagi menjadi satu. Ya. Atau misalnya Yahudi. Yahudi itu sebenarnya juga katanya konon itu akidah tauhidnya sama dengan Muslim, tapi beda ada bedanya. Dan fundamental bedanya, Pak. Meskipun mereka nggak bilang Tuhan itu dua, tiga, empat, dan seterusnya, tapi Yahudi mengatakan apa? Tuhan itu satu, tetapi bersifat nasional. Ya. Hanya untuk bangsa Yahudi, gitu. makanya eh, Yahudi itu dia merah bangsa yang merasa eksklusif, ya paling benar sendiri, ya. yang lain itu nggak bertuhan gitu ya. Eh, apalagi melihat orang Arab zaman Jahiliyah itu dianggapnya itu dalam musyrik gitu. Jadi eh, Tuhan yang dalam pandangan mereka itu Tuhan yang bersifat nasionalistik, ya skupnya hanya untuk satu bangsa saja. Tidak menjadi Tuhan yang rahmatan lil alamin, tidak menjadi Tuhan yang Robbul alamin Tuhan yang dipersembah apa yang menjadi sesembahan seluruh umat manusia apapun sukunya bangsanya dan seterusnya. Nah maka itu Alquran turun untuk meluruskan itu semua dan inilah titik balik kemenangan risalah tauhid ya yaitu dengan turunnya apa surat al alaq ayat 1 sampai lima ikra bismillahirrahmanirrahim Khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa al akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal al 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 insana ma lam ya'lam. Inilah e, peristiwa besar ya kemenangan dari Allah. Dan dengan turunnya surat Al-Alaq itu di Gua Hira tanggal 17 Ramadan, itu Allah memberikan pesan bahwa kemenangan Islam itu yang pertama dan utama itu bukan dengan kemenangan apa? Bukan dengan kemenangan militer, tapi dengan kemenangan apa? Ilmu pengetahuan. Iqra. Maka perintah pertama ayat pertama yang terakhir adalah perintah untuk membaca ya e, jadi kemenangan Islam itu sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat ya bil huda wa dinil haq ya wa dini kulli di berbagai macam surat ada tiga surat kalau tidak salah ada di surat alfat ada di surat lagi al alasaf ya dan e, ada satu lagi surat apa saya lupa itu e, apa namanya itu menggambarkan bahwasanya agama ini pasti menang ya dan Hizbullah ya humul ghalibun. Nah itu kan ayatnya surah Al-Maidah ayat eh, apa namanya eh, 55 ya. Wa may wa Rasulahu fa inna humul Nah kemenangan yang dimaksud di situ apa? Apakah kemenangan eh, jumlah? Tidak. Umat Islam dari dulu sampai sekarang jumlahnya tidak lebih besar dari agama lain kan? ya. Apakah kemenangan militer? Tidak harus. Ya. Ada kalanya menang umat Islam secara militer, ada kalanya kalah. Ya di perang Uhud kalah. Ya, kemudian di perang Hunain hampir kalah gitu ya. Dalam peperangan-peperangan lain juga dalam sejarahnya juga eh, di era-era kejayaan Islam juga pernah mengalami kekalahan walaupun kekalahannya lebih sedikit daripada kemenangan. Terus yang menjadi patokan tolak ukur kemenangan itu apa? Kemenangan dari aspek konsepsi tauhid. Itu yang tidak akan pernah berubah secara akidah akidah Islam ini sangat kuat sangat kokoh ya dan tidak bisa dikalahkan oleh uh, konsepsi teologi apapun yang ada di muka bumi gitu. dan itu sangat sesuai dengan fitrah manusia sesuai dengan akal pikiran manusia gitu. nah bapak ibu rahmati Allah maka fungsi Al Quran ini ya disebutkan dalam surat Al Isra 9 inna hadal Quran yahdi lillati hia Quran itu berfungsi untuk apa memberikan petunjuk hidup kepada manusia untuk sampai ke jalan yang benar, jalan yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jalannya Al-Qur'an itu jalan yang paling lurus. Ya, yang paling tepat, ya. Yang paling benar, ya. Nah, Bapak Ibu Rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan ini bukan hanya bahkan bukan hanya turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ya. Dalam Al-Qur'an kan memang dinyatakan ya, ayat 185 surat Al-Baqarah itu bahwasanya syahrul ramadhan alladhi unzila fihil Quran. Tetapi juga dalam riwayat Nabi SAW, misalnya dalam riwayat Imam Ahmad itu bisa menyatakan bahwa kitab-kitab atau wahyu-wahyu yang lain sebelum Al-Quran itu juga diturunkan di bulan Ramadan. Artinya memang yang ini istimewa. Ya. Ramadan itu eh, apa namanya? disitulah nampak bagaimana Allah memenangkan risalah ini dan itu terjadi banyak sekali di bulan di bulan suci Ramadan. Ya. E, bukan hanya nanti Nuzulul Quran kita lihat e, bagaimana ketika misalnya e, kemenangan Islam ini setelah turunnya Al-Quran. Nah, setelah turunnya Al-Quran itu kan mulai ya penindasan-penindasan kepada Nabi Muhammad, kepada umat Islam di Mekah 13 tahun. Kok umat Islam nggak menang? Nah, berita kemenangannya itu di, e, sudah disampaikan, diwahyukan oleh Allah sebelum terjadi kemenangan itu beberapa tahun setelahnya. Yaitu di mana? Di surat Al-Isra itu di penghujung tahun ke-11 Hijriah. Eh, 11 kenabian ya, mohon maaf. Sebelum Nabi Hijrah tentu saja. Itu turun surat Al-Isra. Kan peristiwa Isra dan, Isra dan Mi'raj ya. Itu se-Isra Mi'raj itu sebenarnya titik balik kemenangan dakwah Islam. Kenapa? Dari yang tadinya Nabi itu tertindas di kota Makkah, ya, bersama kaumnya, bersama pengikutnya, lalu kemudian dengan peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi lompatan lompatan apa kualitatif, lompatan sejarah yang luar biasa. Dan berhasil membawa risalah Islam ini dari kungkungan kota Mekah, dia berubah menjadi global. Ya, dari awalnya hanya di Mekah, risalah Islam kemudian melebar kemana? Sampai ke Baitul Maqdis, bahkan sampai ke Sidratil Muntaha, lalu kemudian menyebar dakwah Islam itu ke seluruh penjuru dunia. Nah itu hanya itu terjadi di surat Al Isra ya ketika peristiwa Isra. Nah di surat Al Isra ayat 76 eh, teman-teman di situ disebutkan ada ayat yang menarik untuk kita renungi. Apa firman Allah? Wa inka minal ardi. Sungguh mereka itu siapa mereka? Musyrikin Quraisy Mekah ya. Hampir saja membuatmu wahai Nabi Muhammad gelisah di negeri tempat kelahiranmu yaitu Mekah. Liukhriju kaminha. Ya, Uh, apa uh, supaya mereka itu maksudnya adalah ingin mengusir kamu dari negeri Mekah itu. Tapi kata Allah ya, ini bernada ancaman, wa la illa qalila. Kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak akan tinggal bertahan kecuali hanya sebentar saja. Coba lihat tafsiran ayat ini itu ternyata sesuai dengan peristiwa-peristiwa kemenangan dakwah Islam di periode Madinah. Jadi ancaman yang ada di ujung ayat itu, setelah engkau keluar dari Madinah, engkau ter eh, dari Mekah terusir ya, Nabi hijrah ke, Madin ke Madinah itu, itu tidak lama kemudian Allah akan membinasakan ya, rezim kafir Quraisy yang zalim kepada kamu, kepada, kepada dakwah Islam ini, gitu. Layal basuna Khilafah enggak, enggak lama itu ya. Setelah Nabi hijrah, itu dua tahun, dua tahun pertama, tahun kedua hijriah itu kan terjadi perang Badar. Ya, perang Badar itu dahsyat ya, e, perang yang tidak dipersiapkan secara matang sebenarnya oleh umat Islam pada waktu itu, karena yang dipersiapkan oleh Rasulullah hanya untuk menghadang kafilah dagang Kures, ya, untuk me, me, apa, mengambil barang-barang kafilah dagang itu sebagai ganti rugi atas. Ya, properti-properti eh, ya, harta-harta yang dimiliki oleh umat Islam yang ditinggal ketika hijrah dari Makkah ke ke Madinah. Tetapi gimana terjadilah perang itu? Ya, perang yang sangat luar biasa. Yang disebutkan oleh Allah hanya sepadan dan seimbang dengan perang Tolut melawan Jalut. Jadi perang Badar adalah perang pertama dalam sejarah kerasulan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu perang pertama setelah perang Tolut melawan Jalut yang dilandasi oleh nilai-nilai tauhid. Di luar itu perang sebelumnya itu semuanya dilandasi oleh materi. Keinginan menjajah, mencaplok, merampas ya, uh, menganeksasi ya, uh, me, apa menistakan uh, apa namanya manusia, menistakan E, tanah ya e, tempat orang lain kemudian dijajah gitu ya. Perang Badar ini perang pertama, makanya Al-Qur'an itu menghubungkan dua perang ini dengan satu kalimat indah, kam fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan Perang Tolut melawan Jalut itu sedikit pasukan Tolut, tapi bisa mengalahkan pasukan yang lebih besar. Sama dengan perang Badar itu juga pasukan Rasulullah sedikit dan mampu berhasil mengalahkan pasukan kaum kafir Quraisy yang lebih besar jumlahnya. Jadi ini peristiwa itu yang harus kita baca sebagai apa bentuk hukuman dari Allah kepada rezim kafir Quraisy itu. Dan ketika perang Badar itu terdapat banyak sekali pemimpin-pemimpin uh, suku Quraisy ya, yang yang tewas, ya, dibunuh oleh pasukan kaum muslimin di antaranya Abu Jahal ini pemimpin tertingginya. Ya, ini apa namanya? ketua ketua MPR-nya itu ya. Ketua MPR-nya itu dia yang memimpin Darun Nadwa. ya. Kepala-kepala kepala suku itu kan bermusawarahnya itu di Darun Nadwa. ya, dipimpin oleh Abu Jahal. Nah, dia mati di situ, tewas di situ. Apalagi banyak lagi Umayyah bin Khalaf kemudian tokoh-tokoh Quraisy yang lain itu itu hampir semuanya mati ya tewas di perang perang Badar ya kecuali hanya sedikit saja tokoh-tokoh uh, yang masih muda yang masih hidup lalu kemudian yang masih muda itu yang masih hidup seperti pun itu nanti bakal masuk Islam ya prosesnya itu dalam sejarah itu sebelum penaklukan kota Mekah nah yang kedua jadi itu awal kehancuran rezim kafir Quraisy itu terjadi ketika perang perang Badar dan kedua terjadi puncaknya kehancuran rezim musyrikin Mekah ya itu ketika terjadi penaklukan kota kota Mekah tahun ke-8 Hijriah dan dua-duanya terjadi di bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini bulan kemenangan. Satu dengan turunnya Al-Qur'an, dua dengan perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-2 Hijriah dan yang ketiga adalah Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah ya e, di situ Nabi membawa 10.000 pasukan masuk dari empat arah penjuru kota Mekah tiap-tiap uh, pasukan itu dipimpin seorang panglima hebat ya. Ada Khalid bin Walid mimpin satu pasukan, Abu Ubaidah bin Jarrah, uh, Zubair bin Awam lalu kemudian uh, satu lagi itu Sa'ad bin Ubadah. Ini empat panglima yang mimpin pasukan Islam masuk kota Mekkah ya. Dan itu terjadi pada tanggal 20 Ramadan ya, uh, pada tahun ke-8 Hijriyah Jadi Ramadan ini ya dipersiapkan oleh Allah Subhanahu taala dalam sejarahnya itu memiliki apa namanya peristiwa-peristiwa ya yang terjadi untuk kemenangan umat Islam. Bahkan bukan hanya di masa Rasulullah kemenangan Islam itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, bahkan di era setelah itu juga banyak sekali peristiwa-peristiwa dalam sejarah umat Islam itu di mana kaum muslimin menang dalam pertempuran-pertempuran yang terjadi di bulan suci Ramadan. Misalnya, Ya, perang Zalakah itu ketika umat Islam Daulah Murabitun ya masuk ke Andalusia untuk menyelamatkan uh, umat Islam dari kehancuran ya uh, pada tahun 479 Hijriah itu terjadi juga pada bulan Ramadan ya tanggal 25 Ramadan perang Ain Jalut Ain Jalut itu adalah perang di mana umat Islam di Mesir dan Syam ya berhasil menghancurkan tentara Mongol ya pada tahun 1260 dipimpin oleh Sultan Saifuddin Kutus. Itu terjadi juga tanggal 25 Ramadan tahun 658 Hijriah. E, kalau Mongol ini ya bisa melumat e, kerajaan Islam di Mesir, Mamalik, maka seluruh dunia Islam itu akan dikuasai oleh Mongol ya e, dari barat sampai ke timur karena yang wilayah barat itu sudah dihabisi semua ya kerajaan-kerajaan Islam Bukhara Samarkand kemudian Anatolia ya India kemudian sampai ke negeri Sam itu hampir habis itu ya hampir semua diinvasi oleh tentara Mongol ya tahun 1258 saja kekhalifahan Islam di Baghdad itu hancur ya diserbu oleh tentara Mongol ya tapi dua tahun kemudian umat Islam Ya, di bulan Ramadan itu berhasil menghancurkan dan mematahkan tentara Mongol ya. Nah, Bapak yang Rahmati Allah, yang ketiga, yang keempat ya. Ketika berbicara tentang kemenangan Islam ini, ini bagaimana? Ya. Dalam konteks zaman sekarang, ya, dalam konteks zaman sekarang. Kalau kita lihat, ya, Al-Qur'an itu mengatakan musuh atau rival strategisnya umat Islam ini kan ada dua. Ya yang paling sengit kebenciannya kepada umat Islam. Latajidanna asyaddan nasi adawatan amanu ladina Itu surat Al-Maidah ya. E, kamu wahai Muhammad akan mendapati ya orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada kepada kalian itu adalah orang Yahudi pertama. Disebut Yahudi itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang musyrikin. Nah, kalau musyrikin di Mekah itu sudah selesai ya. Nah, itu juga terbukti Ya, di Madinah juga Yahudi juga digulung kekuasaannya oleh umat Islam ketika Rasulullah masih hidup. Ya, itu peristiwa mulai dari setelah Perang Uhud sampai Perang Ahzab, kekuasaan dan dominasi sosial, politik, ekonomi dan militer ya bangsa Yahudi, bangsa Israel di Madinah itu itu eh, tergusur. Ya, tergusur. Ya, dikalahkan oleh umat umat Islam. Nah, Uh, ini seperti yang di, apa, diprediksi dalam Al-Quran surat Al-Isra mulai dari ayat 4 sampai 7. Dan bagaimana di akhir zaman? Ya kok kembali lagi nih Yahudi menguasai, ya mengalahkan umat Islam? Jam berapa ini? 5 menit lagi ya. Uh, bagaimana Bani Israel ini di akhir zaman ini kok mengalahkan umat Islam gitu? menjadi duri dalam daging. Ya, di mana tanah suci umat Islam yang ketiga, ya, kiblat pertama umat Islam yaitu Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis itu dikuasai oleh Yahudi. Bapak Ibu rahmati Allah. Ya, sebenarnya kalau kita ingin merujuk kepada sumber Al-Qur'an, ada keterangan, ya. Ada keterangan bagaimana eh, apa namanya? Bani Israel ini menjadi hambatan, ya, rintangan besar dalam dakwah dan risalahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Itu sudah dinarasikan dalam Al-Quran banyak sekali. Mulai dari kisah Nabi Musa dengan kaumnya Bani Israel, ya. Bagaimana dia mereka ini diselamatkan. Bagaimana sifat-sifatnya semua ada dalam Al-Quran. Makanya uh, saya uh, sed, apa, sedang dicetak ini buku saya ini cuma belum selesai cetaknya insya Allah tanggal 31 baru selesai uh, kita buat buku tentang meruntuhkan meruntuh, zionis dan rebut Baitul Baitul Maqdis ya. Jadi kita telusuri apa sih sejarah Yahudi ini? Kenapa mereka begitu uh, memusuhi ajaran Islam, memusuhi Rasulullah, memusuhi umat umat Nabi Muhammad SAW. ya. Nah, kemudian uh, ada rencana Allah memang ya. Setelah kekalahan ya Uh, Yahudi ini di, di atas muka bumi ini selama berabad-abad mereka mengalami diaspora, itu dalam Al-Quran sudah diberitakan, dikabarkan dalam surat al isra 104 bahwasanya di akhir zaman ya, Yahudi ini akan dikumpulkan di satu tempat untuk apa? Supaya mereka di akhir zaman akan mendapatkan siksaan yang final dari Allah Tahu Subhanahu wa Ta'ala. Kan satu-satunya umat Ya, umat masa lalu, umat Nabi terdahulu yang tidak disiksa ya, itu kan Bani Israel ya, kalau umat sebelumnya itu udah nggak ada, tersisa ya, umat Nabi Lot, umat ka, apa, kaum Samud, kaum Ad, ya, kaum Madian habis, ya, di, di, dimusnahkan oleh Allah, tapi Bani Israel ini, dari zaman Nabi Musa kan sampai Nabi Muhammad itu kan masih ada terus itu itu, tidak dihancurkan total, ya supaya apa jadi pelajaran buat umat Islam umat Rasulullah. Disisakan mereka sekarang dan kita baru tahu ya, sifat-sifat Yahudi yang ada dalam Al-Qur'an itu nyata sekarang di depan mata kita, itulah Israel itu. Ya, bagaimana keras kepalanya, bagaimana membangkangnya, bagaimana liciknya, bagaimana suka dustanya, bagaimana suka uh, berbuat keonaran di atas muka bumi. Ya, bagaimana mereka menghalalkan riba dan mendukung kemaksiatan-kemaksiatan untuk merusak moral uh, umat manusia gitu. Nah eh, makanya rencana Allah itu untuk menyiks, menghancurkan mereka itu di akhir zaman itu akan terjadi dan pasti terjadi di tangan kaum Muslimin. Ya, bagaimana caranya? Kan Yahudi tadinya berdiaspora, tapi kemudian di akhir zaman itu dikumpulkan oleh Allah. Wa libani Israel arba faida lafifa. Dan ini terkonfirmasi dengan fakta-fakta sejarah yang ada di hadapan saudara ini. Ada ide konsep mengumpulkan Yahudi dari seluruh dunia itu tahun 1897 dengan Kongres Zionisme Internasional. Mereka kemudian membawa hasil kongres itu kepada Sultan Abdul Hamid, penguasa Turki Utsmani untuk apa? Membeli tanah-tanah yang ada di Palestina. Supaya jadi apa? Pemukiman-pemukiman Yahudi. Ini sudah mereka siapkan nih rencana akhir zaman itu. Ya? apa imbalannya ya sultan itu diiming-imingi ya utang luar negeri akan diputihkan ya akan diberikan bantuan militer diperbaharui alutsistanya akan dibangun industri-industri untuk menopang eh, ke apa, imperium usmaniyah tapi itu semua ditolak ya ditolak oleh sultan abdul hamid makanya dia dikudeta. tahun 1909 ya oleh gerakan Turki Muda yang didalangi dan dikompori oleh gerakan Yahudi Internasional ini. Kemudian terjadi Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 1918. Di situ ada perjanjian sykes pico di mana tiga negara sekutu Inggris, Perancis, dan Rusia yang terlibat dalam Perang Dunia Satu itu sudah membuat peta dunia baru. Peta dunia yang dulu Imperium Utsmania menguasai Balkan sampai Jazirah Arabia dan Afrika Utara itu dipecah-pecah Ya kalau mereka menang perang masing-masing dapat bagian ini ini dan sebagainya. Itu terkonfirmasi dalam deklarasi Balfour tahun 1917 di mana Inggris memberikan tanah Palestina untuk gerakan Zionis. Atau Balfour itu kirim surat, uh, sepucuk surat kepada Lord Rothschild ya bukan Lord Rangga ya uh, atau Lord yang lain-lain itu ya itu apa, diberikan tanah. Kenapa? Karena Yahudi di Inggris bangkirnya yang besar-besar itu itu mendanai perang dunia ke-1. Ya, membelikan senjata ya kepada kekaisaran Inggris dan Perancis ya untuk melawan Jerman serta Turki Utsmani dalam perang dunia ke-1. Kalah Turki Utsmani dan Jerman, kekaisaran Jerman, makanya Jerman itu dendam dengan Yahudi. Ya, dendam dengan Yahudi, makanya dia dia ingin memberantas ini Adolf Hitler setelah imperium kekaisaran Jerman itu hancur diganti oleh pemerintahan fasis ya Hitler itu sangat benci pada Yahudi maka ketika perang dunia ke-1 semua negara-negara Eropa Timur yang dicaplok oleh Jerman waktu itu termasuk Hongaria, Polandia dan sebagainya yang di situ banyak komunitas Yahudi dihabisi sama Hitler. Tapi angkanya nggak sampai jutaan juga kayak yang diklaim oleh mereka gitu ya, yang dipanggang dalam kamar gas itu ya. Sehingga itulah yang mereka buat hoax Ya opini bahwa Yahudi ini terzalimi, nggak punya uh, tanah air, ya maka mereka harus diselamatkan, maka mereka harus dibuatkan tanah air yang baru, ya sebagaimana yang dijanjikan dalam perjanjian lama gitu. Nah, ini kan dibuat-buat. Padahal Yahudi tidak dizalimi di semua negara Eropa. Yang ditindas itu Yahudi yang ada di bawah penjajahan Nazi, ya. rezim Hitler pada waktu Perang Dunia Kedua itu. Tapi di Inggris, Amerika aman Yahudi itu. Dan mereka nggak ada alasan untuk mendirikan per, apa, tanah air mereka. Maka lalu Perang Dunia Kedua berakhir, ya perbuatan rezim Nazi Jerman itu dijadikan dalih untuk membuat tanah air nasional bagi kaum Yahudi itu berlangsung dari tahun 1943 sampai 1944. De lahir Deklarasi HAM PBB tahun 1945, ya, sehingga sebagian cendikiawan Arab mengatakan bahwa Deklarasi HAM PBB sebenarnya itu dibuat untuk untuk melindungi hak-haknya Yahudi bukan bukan seluruh manusia di seluruh dunia itu. Ya. Yang berkaitan dengan hak asasi manusia umat Islam mana dilindungi? Dada. Ya. Kalau berkaitan umat Islam tuh dia tutup mata. Tapi kalau Yahudi oh satu sakit meringis ya, itu dilindungi lahir batin itu. Namun bila misalih ya. Lalu kemudian lahirlah keputusan uh, resolusi PBB tahun 1947 UN Partition ya. Dan Nakbah tahun 1948, ya, sehingga lahirlah negara Zionis itu di mana Amerika dan Inggris ini sebagai uh, bapak dan ibu asuhnya Israel yang melahirkan Israel dan dibantu oleh PBB sebagai bidannya, ya, ini yang melahirkan uh, negara Zionis. Maka maha benar Allah subhanahu wa taala di mana dinyatakan dalam banyak ayat. Bahwa kekuatan-kekuatan besar dunia ini akan bersatu menghancurkan umat Islam. Salah satu proyek utamanya adalah negara Zionis Israel. Itu di mana semua negara maju total mendukung agresi Israel saat ini di Jalur Gaza. Netanyahu mengatakan perang Gaza sekarang ini adalah perang kemerdekaan kedua bagi Israel setelah tahun 48. Presiden Israel mengatakan bahwa perang Gaza saat ini, yang dimulai tanggal 7 Oktober, itu perang menyelamatkan peradaban Barat. Maka, negara-negara barat diteror oleh Israel, Anda, kalian semua harus mendukung kami, sebab kami ini akan menjaga peradaban kalian dari monster yang namanya kelompok militan Islam. Ya, padahal yang dimaksudkan adalah umat Islam seluruh dunia itu. Takut terhadap kebangkitan Islam. Bapak Ibu Allah, maka roadmap kebangkitan, eh, mohon maaf, kehancuran Yahudi di akhir zaman itu sudah diungkap di dalam Surah Al-Isra'at 4-7, bisa dilihat di sini. Apa kelemahan mereka? Kekuatan mereka justru ada pada uh, kelemahannya Yahudi ini, sebagaimana dalam Al-Quran, itu justru ada terletak pada kekuatan mereka. Apa kekuatan mereka? ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَا كُمْ Allah mengatakan, setelah mereka hancur porak-poranda kekuatannya setelah kekalahan di Madinah itu, maka Allah bertahap memberikan mereka apa? harta yang banyak. Anak keturunan yang mampu membela tanah air mereka. Kemudian pendukung-pendukung pasukan-pasukan yang banyak. Nah, kekuatan mereka itu ada pada harta sebenarnya. Dan kelemahan juga titik lemah mereka yang paling besar adalah harta. Makanya gerakan kita untuk memboikot produk-produk yang dihasilkan oleh negara Israel dan juga semua negara-negara pendukungnya itu harus terus kita gencarkan karena perang bukan hanya perang militer tetapi juga perang ekonomi harus kita lancarkan untuk apa melemahkan mereka karena selama ini mereka bisa membeli senjata selama ini mereka e, rakyatnya bayar pajak itu kan rakyat Amerika sekarang marah pak rakyat Amerika Inggris itu marah kepada pemerintahnya. Kenapa? Kami bayar pajak itu kok kalian bela Israel? Pakai uang pajak dari rakyat kami. Makanya sekarang Joe Biden kan nggak berani itu. Ya, resolusi kemarin eh, Dewan Keamanan PBB hanya abstain ya. Kenapa? Di dalam negerinya sudah ditekan oleh rakyatnya. Ya, rakyat itu marah sekali kepada Joe Biden dan pemerintahan negara Barat bahwa pajak rakyat mereka ini digunakan untuk mendukung Israel dengan senjata dan pasukan gitu ya. Nah inilah harus terus kita upayakan, ya. Kita gelorakan terus bagaimana kita melakukan perlawanan kepada agresor, kepada mereka yang membunuhi umat Islam.